Iya, ngumpulinnya dari 2006 sih. Heeh. Uh-uh. Ngumpulin ngumpulnya kecil-kecil. Yeah. Lama-lama jadi banyak. Iya, seperti itu. Hmm. Banyak yang spesial gitu. Yang kayak suka mengganggu kakak atau kakak mungkin enggak berkomunikasi sih dengan boneka-boneka tersebut? Enggak sih, sama sekali enggak mengganggu. Mm-hmm. Mereka oke kok kakak. Hmm. Gitu. Oke. Okay. Suka berkomunikasi juga kakak dengan kakak mungkin? Terkadang berkomunikasi kok, saya selalu komunikasi sendiri. Makanya terkadang saya lagi bingung, saya gini-gini. Saya lagi mendengarkan mereka ngomong apa sebenarnya. Oke. Di dalam itu juga kayaknya banyak, dalam ruangan tadi banyak mainan juga tuh kak, dan banyak makanan. Nah itu maksud dan tujuannya apa tuh kak? Mainan anak-anak itu tuh ditujukan pada anak-anak yang saya piara itu, anak ambar. Karena mereka kan suka main-mainan, dan mereka kan kayak anak kecil kan. Jadinya dipakai buat bukan persembahan ya, tapi buat mainannya mereka gitu, supaya mereka senang gitu. Untuk makanannya juga berarti untuk mereka juga nih kak? Makanannya tuh, iya makanannya makanan orang biasa sih. Kadang Indomie, kadang bakso. Iya sekali lagi, kita tidak menyembah. Tapi kita hanya koleksi aja, kolektor, dan berteman dengan makhluk astral. Berteman dengan makhluk astral sebagai seorang religiosi, hal yang menyenangkan dibanding berteman dengan orang biasa. Karena orang biasa itu tricky, banyak bohongnya, banyak ibulnya. Dan kalau makhluk astral tidak bisa melukai, seperti langsung tiba-tiba nyekek, langsung seperti apa. Mereka itu sebenarnya, makhluk astral itu lebih, ya lebih tondan sih ketimbang manusia zaman sekarang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.